Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Oke, saya rasa untuk tampilan terlalu lama, kurang cepat dengan komputer saya. Dan mungkin saya akan mendownload versi Android yang agak lama mungkin. Saya menuju ke Windows dan Android SDK. Saya buka dan akan tampil semacam ini. Dan oke, di sini ada Android 4.4, ini versi terbaru, dan saya memilih mungkin yang kecil saja. Saya memilih Android 22 mungkin. Di sini ada sampel Google API. Saya memilih ini dan memilih ini, lalu oke, mungkin seperti itu. Dan sampel SDK tidak saya centang karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Dan oke, mungkin saya menggunakan ini supaya tampilannya nanti agak cepat. Oke, dan saya klik install. Dan di sini ada semacam ini, dan saya klik accept license seperti itu dan klik install. Maka di sini ada proses pendownloadan file dan dikalkulasi sekitar 37-34, dan saya akan pause video dan saya akan lanjutkan setelah proses download ini selesai. Dan Anda juga silakan mendownload beberapa file yang sudah saya tunjukkan sebelumnya supaya nanti kita mempunyai hasil yang sama. Oke, saya pause dulu video. Oke, saya sudah mendownload dan menginstal di sini SDK platform 22 API 8 dan Google API 8 seperti ini. Dan oke, saya tutup. Dan sekarang jika saya menuju ke sini, Windows, Android Virtual Device Manager, dan di sini saya seleksi lalu saya edit. Dan di sini oke, saya masih belum mempunyai Android sebelumnya, dan saya tutup dulu, saya tutup dulu, saya restart Eclipse. Lalu saya buka lagi. Saya buka Eclipse. Saya menggunakan folder yang sebelumnya sudah saya buat. Dan kita akan coba untuk membuat lagi preview atau simulasi simulator. Dan oke, saya menuju ke Windows dan Android Virtual Device Manager, edit. Jika kita lihat sekarang saya sudah mempunyai Android 22 API level 8. Saya pilih ini. Oke, selanjutnya saya menggunakan oke, mungkin semacam ini, dan saya klik OK. Dan jika saya memilih ini, lalu saya start, launch. Sekarang saya menggunakan versi Android 22. Oke, dan saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan silahkan diperhatikan, jika saya menggunakan yang ini, saya rasa lebih cepat. Oke, saya akan tutup. Saya klik kanan, lalu run as Android. Aplikasi akan membuka semacam ini, dan kita tunggu beberapa saat sampai terbuka aplikasinya, yaitu tutorial pemula. Saya akan mencoba membuat project baru, dan saya menuju ke Other dan Android Application Project dan next. Dan di sini namanya adalah tutorial dasar. Lalu di sini saya memberikan org.asastudio, lalu tutorial dasar, dan di sini API Android. Saya menggunakan Android 2.
Oke, dan api saya menggunakan api 8. Oke, dan compiler api saya menggunakan api 8 Android. Seperti itu, dan tim mungkin Holodruck. Oke, Holodruck. Lalu Holodruck require. Oke, saya menggunakan Hololite. Oke, di situ malah 18. Oke, saya memberikan none dan next. Oke. Next lagi, dan di sini ada semacam ini, lalu next dan next lagi, lalu finish, dan saya akan mendapatkan folder baru, project baru yang bernama tutorial dasar, dan di sini saya akan run as Android application. Dan saya lihat di sini. Oke, saya lanjutkan untuk start. Dan sepertinya kita membutuhkan banyak waktu di sini memang. Saya tutup dan saya tunggu sampai beberapa saat.